Selamat sore bosku, berjumpa lagi di YouTube my channel saya bosku. Nah, sore ini bosku, saya akan membagikan tips ya bosku. Tips ini bosku untuk membedakan jenis burung ya bosku, jantan dan betina. Nah, ini bosku, ini saya sudah ada contoh bosku. Nah, ini burung cikrak kutub ya bosku. Nah, untuk membedakan jantan dan betinanya bosku, nah mudah banget ya bosku. Bosku, langsung kita ambil burungnya bosku. Ini dia bosku, ciri-ciri jantan dan betina burung cikrak kutub ya bosku. Nah, mudah banget bosku untuk membedakannya bosku. Nah, untuk yang sebelah kiri ini bosku, ini yang jantannya dulu bosku. Nah, ini yang betina kecil ya bosku. Nah, dari postur sama ekor udah kelihatan ya bosku. Yang jantan tetap yang besar ya bosku, yang betina yang kecil ini bosku. Nah, yang kedua bosku, selain posturnya, nah alisnya bosku bisa dilihat. Nah, alisnya untuk yang jantan panjang banget ya bosku, sedangkan yang betina agak pendek ini bosku. Nah, terus yang ketiga bosku, untuk warna juga bosku. Nah, warnanya yang jantan ini agak kegelap-gelapannya bosku, untuk yang betina ini warnanya cukup terang. Nah, dadanya untuk yang betina agak bersih bosku, untuk yang jantan ini agak kecoklat-coklatan ya bosku. Nah, gitu aja bosku untuk membedakannya, simple ya bosku.